Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Glitchers, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, wow, hari Minggu yang ceria ini Ayu Ting Ting akan mewarnai rambutnya. Dan di sini diberikan caption warna apa ya enaknya? Ida Rosida. Wah, di sini Ayu Ting Ting akan mewarnai rambutnya. Tapi apakah penampilan baru dari rambut Ayu Ting Ting? Apakah akan dicat warna hitam ataukah sebaliknya? Dibantu oleh Krishna Fareji hari ini. Teamworknya, wow, ini dia rambut baru dari Ayu Ting Ting. Korea banget ya. Dan di sini Ayu Ting Ting terlihat lebih fresh nih dengan rambut barunya. Selamat untuk Ayu Ting Ting. Hari ini Ayu mewarnai rambutnya dengan sedikit berwarna cerah ya. Cerah banget deh ini. Korea banget deh kalau menurut Mimin. Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting ya. Dan semoga semuanya selalu diberikan kelancaran dari patroli Ayu Ting Ting. Fresh banget tampilan barunya. Dan dari Siria 32, welcome new color hair. Wah, cantik banget ya Ayu Ting Ting. Dan dari Sakura Betalina, Fik, gue juga mau warna rambut gue warna gitu. Love you, cantik banget. Dari Mama Ardi, satu, love you Ayu Ting Ting. Terima kasih Mama Ardi. Kemudian juga dari Shandy Official, udah kayak Lisa Blackpink. Terima kasih Shandy Official. Kemudian juga dari iStory New color hair. Komentar-komentar para sahabat berdatangan 10 menit yang lalu. Dari Fujianti, rambut baru Ayu Ting Ting dah kayak orang Korea beneran nih. Terima kasih Fujianti 48. Dan di sini Ayu Ting Ting membuat status terbaru nih di akun Instagram pribadinya. Yang penasaran, yuk kita simak nih status apa sih yang diberikan oleh Ayu Ting Ting hari ini. Ayu Ting Ting menuliskan bintang dan juga feels di akun Instagram pribadinya. Terlihat di sini Ayu Ting Ting sedang memakai baju bercorak hitam dan putih dan rambut baru. Dari postingan tersebut banyak sekali nih komentar berdatangan dari para sahabat yang merasa bahagia karena melihat perubahan yang ada dalam hidup Ayu Ting Ting, terutama warna rambutnya yang dicat sangat fresh nih. Dari Ayu Ting Ting, fake gak kuat gak kuat, cantik sekali everybody. Seger ya Ay, penampilan barunya love banget deh, pokoknya love you Ayu Ting Ting. Dari Yudhika Sari, cantik love you, cantik banget, abaikan yang gak suka sama rambut baru teh Ayu, si loli lali. Terima kasih Ayu Ting Ting Fe. Kemudian dari Lia Liot Brebos, Ayu Ting Ting nambah ke Korea-Koreaan aja ya, gak sih? Kemudian juga dari I Lover, semuanya serba baru, love you. Wow, pacar baru dong ya. Bercanda Mimin. Dari Ailana Zua, new color, rambut baru. Agustiansyah, cantik banget rambutnya teh, love you. Terima kasih Agus. Kemudian dari Shilali Lali, kecewa banget sama Oki Jelly Drink yang cuma bisa nahan lapar tapi gak bisa nahan rindu Ayu Ting Ting Fake. Terima kasih Shilali Lali. Kemudian juga dari Lia Liut, buka FB langsung muncul di beranda, buka IG langsung muncul di beranda juga. Dari patroli Ayu Ting Ting, fresh dan cantik banget Ayu Ting Ting, love you. Terima kasih patroli Ayu Ting Ting. Kemudian juga dari Lintang 3138, kayak cewek Korea, love you. Oh my, cantik banget, unik, fresh dan cantik, Korea banget nih, gadis Korea Ayu Ting Ting. Di Ting Ting sesuatu yang spesial, love you Ayu Ting Ting. Ini juga ada Gracia Indri, sahabat lama Ayu Ting Ting, yang mengomentari status terbaru Ayu Ting Ting. Di sini Gracia menuliskan, keceh banget ya. Terima kasih Gracia atas komentarnya. Selain Gracia Indri, di sini juga ada Zihan Audi yang mengomentari status Instagram Ayu Ting Ting. Love you Ayu Ting Ting. Terima kasih Zihan Audi 123 April. Tak hanya itu, di sini juga ada Sophie Marcue mengomentari Ayu Ting Ting nih, cakep, oh nih, love you. Terima kasih Mbak Sophie atas komentarnya. Dan masih banyak lagi nih komentar-komentar selanjutnya dari para sahabat
yang hari ini bahagia banget nih ngelihat Ayu Ting Ting dengan penampilan barunya, rambut baru dan juga warna baru dari rambut Ayu Ting Ting. Semoga itu pertanda baik ya untuk Ayu Ting Ting agar kedepannya bisa lebih baik dan semoga masalah yang sedang dihadapi segera selesai dan menemui titik terang. Semoga haters yang selalu menjatuhkan bahkan membuli Ayu Ting Ting bisa segera ditangkap oleh pihak yang berwajib. Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting, semangat selalu dan semoga selalu ceria, dilancarkan segala rezekinya dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Dan ini mode rambut Ayu Ting Ting terkini. Wah, seru ya. Kita saksikan deh besok di Brownies TV ya, keseruan Ayu Ting Ting pastinya bersama sahabat-sahabat tersayangnya. Dan pastinya dengan rambut barunya yang super kece abis nih. Oke sahabat, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Selamat beraktivitas kembali para sahabat semua dan jangan lupa jaga terus kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.